الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di Masjid Agung Istiqomah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, solat kita, sedekah kita, puasa kita dan seluruh amal-amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah jemaah, solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Kita sudah sampai pada ayat 272 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, dengan mengharap ridha dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277 dan seterusnya. Silakan buka Al-Quran surah Al-Baqarah juz 3 ayat 277 dan seterusnya. Baiklah, kita awali majlis kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Fatihatul Kitab Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina amanu wa'amilussalihati wa aqamussalata wa atawuzzakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Inna ma mana? Inna sesungguhnya. Kalau innallaha sesungguhnya Allah. Jadi inna dalam Al-Qur'an anna bermakna sesungguhnya. Ya. Yeah. Tapi innanya pendek. Innalladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa aminus solihat mereka melakukan perbuatan atau amal yang soleh wa aqamus solah wa aqamu mereka mendirikan as-solata solat wa atawuz zakah dan mereka menunaikan zakat lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim inda di sisi rabbihim Tuhan mereka yakni Allah Subhanahu wa taala wala khaufun dan mereka tidak takut alaihim ketakutan tidak menimpa mereka walahum yahzanun dan mereka juga tidak bersedih. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Syekh Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memuji orang-orang beriman. Orang beriman dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sedekah, tentang infak. Lalu apa yang menjadi larangan Allah? Larangan Allah adalah berupa melakukan riba, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang apabila kita hubung kaitkan pada ayat sebelumnya ini adalah perbandingan atau komparasi. Kalau bahasa Inggrisnya comparison. Perbandingan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ayat sebelumnya menceritakan tentang orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin sejati, orang yang imannya kokoh, dia akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah Allah? Wa amilus solihat. Melakukan perbuatan
atau amal yang soleh, bersedekah dia, melaksanakan solat dia, wa aqamus solah, mendirikan solat. Kenapa Allah tidak menyebutkan di sini aqamus solah, sementara aminus solihat, amal soleh cakupannya juga termasuk dalamnya adalah solat? Kenapa seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena begitulah pentingnya amal solat sehingga dipisahkan dengan amal yang lain. Aqamus solah wa atawuz zakah. Orang yang beriman itu orang yang senantiasa melaksanakan solat dan mendirikan atau menunaikan zakat, membayar zakat. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna masalal iman, sesungguhnya perumpamaan iman kamasali syajaratin sabitah, seumpama pohon kayu yang kokoh, seumpama pokok kayu yang kuat lagi kokoh, kata Rasulullah. Al-imanu ghurukuha, keimanan itu adalah akar-akarnya. Kemudian kata Rasulullah, was-salatu asluha, sedangkan solat adalah batangnya. Waz-zakatu furu'uha, sedangkan zakat adalah cabang-cabangnya. Kalau kita tengok batang kayu ada cabang-cabang, itu diibaratkan zakat. Kemudian dan puasa kata Rasulullah diibaratkan ranting dan dahannya. Kata Rasulullah, tegar dan tabah menghadapi tantangan di jalan Allah itu diibaratkan pertumbuhannya. Sedangkan akhlak yang baik, perilaku yang baik itu diibaratkan daun-daunnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah iman. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini memuji orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang pilihan yang mereka senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus salah, orang beriman itu tentu dia menjalankan solat, mendirikan solat. Kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, solat kita berjamaah maghrib di Masjid Agung Istiqomah ini, insyaallah kita adalah mukmin yang sejati. Insyaallah kita mukmin yang kokoh keimanannya. Karena ada iman ini bisa naik, bisa turun. Kadang kita rajin ke masjid, kadang malas. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Kadang high, kadang low. Macam baterai juga harus dicas. Bagaimana mengecasnya? Wa yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malas, lawan malas itu. Karena itu adalah bujukan syaitan laknatullah alaih. Wayangkus bil ma'siyah, dia akan menurun, akan berkurang disebabkan dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wa aqamus solah, salah satu ciri orang yang beriman itu adalah mendirikan solat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah dalam surah Thaha, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, jadi Allah memperkenalkan dalam Al-Quran. Banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran Allah memperkenalkan diri kepada kita semua supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa Allah lah menciptakan kita dan kita pada hakikatnya diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kata Allah, ya, selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, jadi salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah mendirikan salat, karena salat itu termasuk daripada rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa, Pak? Yang ke kedua. Rukun Islam yang ketiga, membayar. Ada yang dalam redaksi hadis lain-lain mengatakan yang ketiga adalah berpuasa Ramadan, ya. Salah satu rukun Islam yang ke yang lima adalah wa atuz zakah, yakni orang-orang yang menunaikan zakat, yang membayar zakat. Zakat, jangan tak bayar zakat. Zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah dalah, Wa atuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan solat, membayar zakat, luar biasa, Allah akan memberikan balasan, memberikan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidaklah ketakutan menimpa mereka. Wala hum yahzanun, dan kesedihan juga tidak menimpa mereka, asalkan istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya ayyuha, apa arti kemarin? Banyak nih kita temui dalam Al-Qur'an. Pak Jizom, ya ayyuha, wahai. Itulah panggilan sayangnya Allah kepada kita. Panggilan romantisnya Allah kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang beriman lagi. Karena Allah tahu orang yang berimanlah yang mampu apa? Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini 278 ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Ibnu Mindah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Bani Amr bin Auf dari Thaqib dan Bani Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Dikisahkan bahwa Bani Amr bin Auf memberikan pinjaman kepada Bani Al-Mughirah dengan riba. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan atau menguasakan kota Mekah kepada Rasulullah, apa yang kita kenal Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, ya. Maka ketika itu semua riba yang ada dibatalkan. Lalu Bani Amr bin Auf dan Bani Al-Mughirah datang menemui Attab bin Usaid yang menjadi penguasa kota Mekah kala itu. Lalu Bani Al-Mughirah berkata, kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba? Jadi yang meminjam itu adalah Bani Al-Mughirah. Yang memberikan pinjaman adalah Bani Amr bin Auf. Jadi dia merasa sengsara dengan pinjaman yang ada bunganya. Dulu kan kita kenal yang telah saya sampaikan pada pekan yang lalu, ada namanya riba jahiliyah, ya.
riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Lalu Bani Al-Mughirah berkata, kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba? Padahal riba telah dihapuskan dari orang-orang selain kami. Lalu Bani Amr bin Auf berkata, kita telah sepakat dengan pinjaman riba. Jadi mereka telah sepakat meskipun sebetulnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Attab bin Usaid melaporkan hal itu kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini dan ayat setelahnya yang menjelaskan bahwasanya tinggalkanlah riba. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqilar riba yub'asu yawmal qiyamah majnunan mukhnaq. Orang yang makan riba, suku makan bunga riba, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Majnunan mukhnaq, dalam keadaan gila dan tercuki. Jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini penjelasannya atau sasarannya tentulah kepada Arab Jahiliyah, tapi juga ini umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu maknanya dan tinggalkanlah ma apa-apa baqiya sisa riba, dan tinggallah yang menjadi sisa daripada riba. Jadi apa itu orang yang bertakwa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya sampaikan juga pada majelis ini, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Ada percakapan ataupun dialog antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tentu kalau percakapan sahabat Nabi adalah percakapan yang baik-baik yang ada hubungannya dengan amal. Tak sama dengan orang bengkalis. Kalau berbual tentu, kalau musim ini musim pilkada tentu bual politik. Ada juga bual kosong. Ada bual kosong. Kalau sahabat Nabi, tentunya yang dibualkan, yang dicakapkan, yang diobrolkan adalah yang berkaitan dengan amal-amal. Apa yang mereka bualkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Wahai Ubay, apa makna takwa itu? Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Kata Umar bin Khattab. Lalu Ubay yang tadinya ditanya justru balik bertanya kepada Umar bin Khattab. Apa yang ditanya Ubay bin Ka'ab? Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau lewat di sebuah jalan yang banyak duri? Kata Umar bin Khattab, pernah wahai Ubay. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, apakah yang engkau lakukan? Kata Umar, aku akan hati-hati melewati jalan itu supaya aku tak terpijak duri itu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, begitulah juga dengan takwa. Dia harus hati-hati melewati duri-duri larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dibicarakan oleh Umar bin Khattab dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, itu adalah makna dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai insan yang betul-betul bertakwa,
kita hendaknya senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan berhati-hati, harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Allah tadi perintahkan supaya kita bertakwa kepadanya, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Kalau sekiranya kalian betul-betul termasuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi salah satu indikator ataupun ciri-ciri orang yang punya iman sejati adalah meninggalkan riba. Lanjut, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak berbuat, jika kamu tidak kerjakan, jika kamu tidak meninggalkan riba, fa'zanu, maka ketahuilah, biharbim minallahi wa rasulih, dengan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang tidak meninggalkan riba, tetap larut dalam ribanya, bergelimang dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah memaklumatkan, menginformasikan, mengabarkan, mengajak Allah Subhanahu wa taala berperang. Artinya apa? Allah murka kepada orang itu. Ancaman siksa Allah bagi orang yang mengambil riba dengan menimpakan kejelekan kepada mereka di dunia, dan siksa neraka di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalim. Ayat ini, ayat 278 ini, 279 ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, turun berkenaan Ibnu Jarir atau Bari meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Bani Saqib. Di antara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah dan Abu bin Yala'il. Mereka adalah Bani Amr dan Bani Umair. Lalu Saqib berkata, kami tidak mampu menghadapi perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu mereka pun bertaubat dan hanya mengambil pokok harta mereka saja. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang telah meninggalkan riba bertaubat kepada Allah. Ayat taubat apa? Pada ayat berikutnya, wa in tubtum, dan sekiranya kamu bertaubat kembali kepada Allah, artinya takut kepada Allah dan meninggalkan riba, kata Allah, falakum, maka bagi kamu ru'usu amwalikum, harta pokok untuk kamu. Ya, maksudnya adalah dia tidak lagi melakukan riba, dan itu semakna dengan ayat pada sebelumnya, fantaha falahu ma salaf, dia berhenti, falahu ma salaf, apa yang dia dapat dulu, hasil riba dulu yang terjadi pada zaman Arab Jahiliyah, falahu ma salab, yang dulu-dulu dia memilikinya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, itu lebih baik. La tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menganiaya dan kalian tidak dianiaya. Jadi dengan ada perintah Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak menganiaya dan mereka tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada ayat sebelumnya kita telah menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, jadi permudahkanlah urusan saudara kita. Kalau saudara kita punya hutang, jangan dibebankan dengan bunga, jangan dibebankan dengan riba. Ya, dia minjam 1 juta, besok baliknya 1 juta lah. Jangan
suruh dia bayar dua kali lipat atau setengah. Jangan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wa in kana dhu 'usratin fanadhirah, dan sekiranya mereka, siapa mereka itu? Tentulah orang yang berhutang. Usratin, usratin ini adalah kesempitan, kesusahan, ya, kesengsaraan. Papu kedano kalau orang bahasa Melayu, orang bahasa Bengkalis. Ya, fakir, miskin, susah dia tak ada duit nak bayar. Apa kata Allah? Fanaziratun. Maka berilah tangguhan. Ila maisarah. Ila sampai maisarah. Betul-betul dia lapang. Ada duit nak bayar. Apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesempitan atau kesusahan dunia dari diri seorang mu'min, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan, akan menghilangkan dari dirinya suatu kesempitan dan kesempitan hari kiamat, Bapak Ibu. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan, yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, yang baru mengalami kesulitan ekonomi, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, ini ayat ini dan hadis ini khusus untuk orang yang memberikan hutang. Ha, jadi ini mayat motivasi supaya kita beramal soleh. Tapi biasa terbalik sekarang. Orang yang berhutang mengamalkan ayat ini. Besok kalau kita minta hutang, dah jatuh tempoh ni. Kata dia janji 3 bulan baru nak bayar. Ini dah 3 bulan ni. Dibacunya hadis ini, Bapak Ibu. Man nafasa'an mu'min kurbatan fil min kurabid dunia. Itu tak cocok lagi. Itu artinya dia mempermainkan hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Wa anta saddaku khairul lakum, dan sekiranya kamu bersedekah, artinya memberikan keringanan kepada orang yang berhutang, dahlah usah bayar lagi lah. Kalau tak mampu, pakailah untuk belanja. Khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik bagi kamu. Ah, ini juga ayat untuk orang yang memberikan hutang, bukan ayat yang punya hutang. Ha, yang terbalik nanti, besok awak berhutang dengan orang, dah jatuh tempoh nak bayar, orang tu perlu duit, yang memberi hutang tu perlu duit, kita baca lah ayat ini. Jikalau kamu bersedekah, lebih baik bagi kamu. Ha, tu tak cocok, Bapak Ibu, In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mau berbuat. Nah, jadi sedekah itu lebih baik dibandingkan kita memberikan, kita menagih-nagih hutang tersebut. Tapi kalau hutangnya besar, kalau 50,000, sedekah ajalah. Kalau yang besar tu, payah nak ikhlas tu. Harus minta juga, tagih juga. Apalagi musim corona ni, agak sulit ekonomi. In kuntum ta'lamun, jikalah kalian mengetahui. Ayat berikutnya 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah yauma. Yauma, yaumul jum'ah. Yauma apa artinya? Hari. Turja'una fih, kalian semua dikembalikan. Tentu itu adalah hari akhirat. Ilallah.
Ingtakullah kepada suatu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap pribadi akan diberikan balasan terhadap apa yang dia kerjakan. Wa hum la yuzlamun, dan sedikit pun mereka tidak dirugikan. Amal soleh yang kita lakukan, solat, zakat, sedekah, segala macamnya, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan jahat, maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan, tetap Allah akan memberikan hukuman, memberikan balasan pada hari kiamat nanti. Jadi setiap orang tidak akan dirugikan. Dia berbuat soleh atas dunia, dia nanti juga dapat balasan di akhirat. Dia tidak akan dirugikan, dia tidak akan dizolimi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.